Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat rumah kampung, sahabat petani durian, sahabat peternak dan sahabat pecinta pertanian dan perkebunan. Ini kita melanjutkan vlog tadi. Kita akan melihat perkembangan dari durian musangking yang ada di kebun bawah samping kebun yang sudah kita vlog tadi. Ada ular, biar minggir dulu. Ini untuk video yang kedua ini, kita awali dari tengah ini. Kita lewat atas, kita tunjukkan untuk penampung airnya yang sudah dipersiapkan untuk irigasi di kebun bagian bawah ini. Kita turun ke bawah. Nah, ini kita lewat sini. Di sini kita hati-hati karena ada katak nih. Katak yang baru ditaburkan dengan benih yang kecil, umbi kecil dan juga katak kecil. Lahan ini baru dibuka. Nah, ini kita mulai dari sini. Ini adalah penampung airnya yang dipersiapkan untuk irigasi. Irigasi di lahan bawah ini. Airnya ditampung di kolam terpal seperti ini. Kemudian untuk caranya seperti ini, dialirkan dengan pipa atau selang. Oke, kita langsung kita vlog untuk duriannya. Nah, ini di depan kita ini kita langsung disambut oleh durian musangking. Sudah cukup besar untuk duriannya. Beberapa kali, beberapa musim, beberapa bulan tanam, pertumbuhan juga sudah bagus seperti ini. Pembersihan lahannya sudah dilakukan. Ini juga musangking, kita mulai terbus-terbus seperti ini. Untuk lahannya ini juga proses pembukaannya hampir bersamaan dengan lahan di atas tadi. Durian yang bawah ini, nah, ini juga bagus. Ini musangking, daunnya sangat subur seperti ini. Untuk pupuknya, ini kita sampaikan pupuknya ini berupa pupuk kompos, pupuk terumbu seperti ini, hasil pembersihan dan juga lahan. Lahannya sangat mendukung sekali karena untuk tanahnya ini bagus, masker seperti ini. Kelihatan terumbunya sangat bagus. Sangking kaki tunggal, dominasi kaki tunggal, jadi dominasi bibit musangking ini kebanyakan. Ini juga sama, ini musangking, ini pertumbuhannya bagus ini. Ini untuk cahaya matahari ini juga sangat terik di jam-jam sekitar jam 11 ini. Jam 10 sampai jam 11 ini sudah mulai terik, sangat sangat bagus sekali untuk proses perkembangan durian. Nah, ini di depan kita ini juga sama, ini musangking, terubusnya sudah mulai kelihatan. Nah, ini subur-subur seperti ini, bibitnya kaki tunggal. Kemudian tanahnya ini seperti ini tanahnya, ini sahabat, sangat matur sekali. Kemudian seperti tadi, ini adalah selang-selang yang dibuat untuk irigasi. Seperti ini untuk pupuknya, pupuk pembersihan lahan ini sudah dilakukan dan sengaja ditaruh di sekeliling pokok pohon seperti ini, menjadi pupuk alami, pupuk kompos alami. Terbukti seperti ini. Ini terubusnya, terubusnya sangat sangat cepat. Daunnya mengkilap,
sangat bagus. Nah, ini seperti ini sangat menginspirasi kita untuk semangat dalam berkebun, khususnya tanaman durian. Dan lahannya juga bisa kita manfaatkan di sekelilingnya atau di sela-selanya kita tanami cabai seperti ini. Cabainya sudah mulai ada. Nah, ini. Dan ini ada alpukat. Kalau kita lihat dari daunnya, ini alpukat Marcus ini. Tumbuhan juga bagus. Di sampingnya ini ada durian lagi, Musang King juga ini. Nah, didominasi semua Musang King di sini. Banyak kan Musang King. Ada yang kaki tunggal, ada yang kaki ganda. Ini bagian bawah ini ada kaki ganda ini. Sudah cukup tinggi. Ini juga bagus. Ini juga sama, kaki tunggal. Trubusnya juga sudah mulai kelihatan. Ini. Batang-batangnya kokoh seperti ini. Nanti beberapa bulan lagi seperti ini sudah persiapan untuk pruning, seperti dikurang-kurangi. Bagus, batangnya lempeng, daunnya juga bagus, sehat, subur, mengkilap seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada alpukat, ini juga sama kelihatannya alpukat Marcus, bibit sambung juga sudah mulai tumbuh. Dan di sini ada Musang King lagi, juga sudah mulai proses pertumbuhan bagus. Pembersihan lahannya juga sudah dilakukan, ini rumput-rumputnya. Di sini juga ada ini Musang King lagi. Untuk lahannya ini sampai bawah, sampai batas saluran air di bagian bawah. Jadi kita turun, nah, di sana ada juga. Kita potong turunnya, kita potong kompas, kita langsung ke tengah seperti ini. Nah, ini tadi yang kelihatan dari atas. Musang King, bibit kaki ganda, kaki tiga ini. Seperti ini. Nah, ini bedanya kaki ganda dan kaki tunggal. Ini juga ada bedanya untuk kaki ganda seperti ini. Ini sudah mulai kelihatan. Untuk trubusnya pun lebih cepat seperti ini. Dan pembersihannya juga lebih cepat. Kita mulai terubus-terubus. Ini, seperti ini, daun-daunnya. Di sampingnya ini ada durian Musang King juga, lagi tunggal ini. Juga mulai terubus-terubus seperti ini. Musang King. Di sana ada durian lokal. Durian lokal. Di bawah ini juga ada. Ini durian kalau kita lihat ini durian bawor ini. Itu durian bawor kaki ganda, kaki tiga. Ini juga sama, bagus pertumbuhannya. Dan trubusnya sudah mulai tua daunnya. Di sana masih ada beberapa durian Musang King juga yang kelihatan juga trubus. Coba kita sampaikan di sini, kita tuntaskan sampai bawah. Nah, ini Musang King. Nah, di sini ada Musang King juga yang sudah mulai trubus. Nah, ini Musang King trubus ini. Baik, sahabat tani, sahabat rumah kampung, sahabat tani durian, kita akhiri
vlog kita di siang hari ini, seputar kita ngevlog perkembangan dari durian musangking yang ditanam di lahan ini. Semoga menginspirasi dan menambah semangat kita untuk bertani dan berkebun, khususnya berkebun tanaman durian. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.